Sebelumnya PSI mengusulkan Presiden Joko Widodo untuk memimpin koalisi. Namun di kalangan partai koalisi sendiri, hal ini masih belum diputuskan. Calon Wakil Presiden sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menegaskan, semua masih menunggu karena belum ada keputusan resmi terkait hasil pemilu dari KPU. Sementara sejumlah langkah hukum dari paslon lain tengah disiapkan, Gibran meminta agar soal itu ditanyakan ke yang mengusulkan. Usulan Pak Jokowi untuk memimpin koalisi, mungkin datang kapan? Enggak ada. Belum ada pembicaraan seperti itu ya. Setuju nggak sih Mas? Setuju nggak sih dengan isu itu? Ya, saya belum bisa menanggapi. Ya. Jadi sebenarnya sejauh ini harus sebatas usulan-usulan dan wacana saja. Ya silahkan bertanya kepada orang yang mengusulkan ya. Usulan Presiden Joko Widodo untuk memimpin koalisi yang disampaikan PSI tersebut juga menimbulkan perdebatan di internal koalisi sendiri. Pemilu belum resmi diputuskan pemenangnya, sementara sejumlah langkah hukum dari paslon lain tengah disiapkan. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.